aku korban perasaan, Beb. Wah ini, itulah saya korban perasaan. Rahmat, apa Rahmat? Kan buka WA nih, selak telas nampun berhenti ada. Suruh buka WA. WA aku emat gitu, kok suruh WA aku masih di. Aku masih HP-nya Beb Zidane masih dibuat live mat gitu, WA aku WA gitu. Mama sama Bi Jakarta, Beb. Iya, Mama sama Bi sering di Jakarta. Ini nanti pulang habis habis itu lah nanti balik lagi ke Pekalongan. Enggak sabar Beb nanti Allah mau sulis Muhammad. Main ke Bodo Ego Sali, insya Allah. Mat, WA aku wai. Mama Mat, WA Mas Yuti, Mat. Nanti aku tak buat live, nanti tak buat buka WhatsApp. Anu Mat, kalau tak buat buka WhatsApp, live-nya mandek. Kau jangan WA nomorku Mat, coba WA Mas Yuti. Ah nomorku tak sebar-sebar ah. Nomorku tak sebar-sebar ah. Sini ke kawah. Ijen Beb. Beb kan tak nang Yusuf di delei. Nah ya, ayo ke Klaten insyaallah Beb ngabutan. Lah Bapak Lutfi tasih duriyah nopo? Saya cucu keponakan kelahiran tahun berapa Beb? 2002. Beb kabar ke Jakarta insyaallah secepatnya. Ngeten kan semua ulang tahun Beb. Pengen ucapkan selamat ulang tahun please. Nur Hasanah Penti. Siapa? Nur Hasanah Penti. Nur Hasanah Penti. Rahmat mau WA itu. Mboten, matur sing komen ku lho. Oh. Selamat ulang tahun buat Nur Hasanah Penti. Beb dangdut lagi Beb. Wah iki angel. Rahmat ya apa? Belum WA. Speed WA ya nih Yusuf. 0819 sih saya kapan-kapan. Nah Beb KUA 08 berapa Beb 08. Loh, aku padahal guyon tok loh. Aku cuma guyon tok spill WA malah minta WA betulan orang-orang. Orang-orang pada minta WhatsApp betulan. Padahal tak guyon itu. 08 yang jelas Telkomsel loh ya. Bukan subsidi, bukan kartu subsidi loh ya. Telkomsel sombong sithik ngawur wae. 08233 langsung begitu disebut nomornya 08233. Mau sarung enggak? Mama udah pesan. Ada mama duduknya yang ngapik sih. Iya mama, mau mama. Wah ada mama kok guys, jadi aku gak jadi disebar-sebar nomor. Ada mama soalnya. Beb mau outdoor apa indoor? Maksudnya? Itu mama Beb lah ya, ada mama. Gak jadi ya guys, ada mama. Hati-hati Beb, nanti jadi seleb WA lah ya. Gak pernah ke Sumatera dereng. Mah anakmu mah, sebar-sebar nomor WA mah. Lah ya mah. Anda deng mah, cuma baru 08233 mah, yang lainnya belum mah. Mama, di mana mama? Mama tidak mau main ke tempatnya anak-anak sini mah. Mama tidak mau ke pondok sini mah. Mama mau main-main ke sini toh mah, jangan tempatnya Anis terus mah, tempatnya Zidane juga. Mama tuh kalau di tempatnya Anis sama di sini lebih tak muliakan di sini mah. Kok tempatnya Anis tuh paling ditinggal tidur sama Anis itu mah. Kenal dari Jember. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, mama ini masih nonton enggak toh, Ma? OTW. Betul enggak, Ma? Nek betul tak tunggoni lho, Ma. Aku enggak tidur ini, Ma. Kalau betul aku langsung mandi sekarang. Langsung tak tunggoni, tak masakkan. Yusuf tak suruh beli makan yang enak buat Mama. Aku tak mandi buat ini. Berhubung Mama mau bertamu ke sini langsung tak hormati, Bi, Ma. Mau, Ma? Tapi betul loh mas sekarang loh, tak tunggu nih loh ya. Ini tak bila-bila ini gak tidur buat mama. Tak langsung mandi, langsung menyambut kedatangan mami tercinta.
Jadi pengen beb. Dia mah. Mah anaknya mama belum mandi lah ya. Yes. Alken dari Tasikmalaya. Waalaikumsalam. Tapi kau belum tidur. Belum mama, tapi kalau mama kesini ya aku gak tidur. Di tempat Beb Anis aja mah. Duh, orang-orang dipita. Di tempatnya Zidan aja mah, sini mah. Main ke pondok mah, Tushatul Quran mah. Mama tuh kalau di tempatnya Anis, paling sama Anis ditinggal tidur. Mama tuh percuma mah. Mending mama kesini mainnya. Masuk mainnya ke rumahnya Anis, terus gak pernah ke tempatnya kakaknya tuh jarang. Malah kakaknya malah suruh ke rumah, terus suruh pulang, terus tapi anaknya gak, yang sini gak pernah diampiri. Gitu mama nih. Ma, tadi aku pamer sama orang-orang, ma. Gelang ini sudah 5 tahun di tangan, belum pernah tak lepas. Nunggu langsung di perindapan lah ya. Tempat Zidan ada, ma. Loh, ma. Tuh, ma. Tempat Zidan aja, ma, ya. Oh, kok tempatnya Ibu Sidan banyak temannya di pondok Madrasatul Quran mah, genah banyak kangkangnya, banyak mbak-mbaknya mah. Wis mah tuh main-main sini loh mah. Jangan main tempatnya Anis, wey. Nah, ada mamah nih, aku mau polah Ratu Angel. Ini kalau ada mamah tuh aku mau polah Ratu Angel loh mah. Iya, Sidan belum mandi, mandinya kalau mau acara. Ya ndak mah. Masuk pas mau acara tok mandinya ya dak mah. Yo. Tempatnya lebih panis aja mah, dijamin tenang. Wah ini orang-orang tuh pada jahat aslinya sama aku. Banyuwangi ya, beb, siap secepatnya. Ya nanti wes tuhur. Jangan buka kartu mah, jangan buka kartu toh mah. Mandi gak mandi tetap ganteng ya mah. Enggak deng, aku mandi terus. Umi main aja ke tempat Mas Zidan lah ya. Tuh mah main tempatnya Mas Zidan aja mah. Jangan mau mah, Ibu sudah belum mandi. Lihat terus suruh piye. Suruh mandi ya mama, nanti kalau mama kesini aku mandi. Mandi itu buat orang yang merasa kotor. Nah tuh betul. Mandi itu hanya untuk orang-orang yang merasa kotor. Terus mama langsung kesini sekarang mah. Mama betul enggak nih? Ya aku langsung tak mati live-nya, aku mandi. Mama kesini betul enggak? Semalam ada di depan mati kecil-kecil di mobil Darawan. Sekarang diantar di bengkel. Mana? Suruh sini. Suruh sini. Mama kesini betul gak, ma? Mandi berapa kali sehari, ma? Wah ini. Mandi berapa kali sehari? Mandi. Nggak usah guya-guya sob. Mandi aja dulu. Mama kesana apa enggak belakangan. Ya ntar tak lihat ya. Ganti baju enggak, wangi enggak. Apa tuh mamah nih. Sebenarnya ya Allah. Sengkoyok ini ya Allah. Sini biar aku berpes. Kulo siap mencetin nanti kalau mama kesini. Tuh mah, mama langsung kesini mah, cepet mah. Ini santri-santri langsung pada semangat. Mama kesini makannya cepet mah. Habibie belum ganti baju tuh mah. Sok tahu. Sok tahu. Udah ganti 4 kali, 5 kali ini. Geblek. Buatan ngerokok, lu ganteng. Siap. Gombal dikit dong, wah ini saya gak bisa gombal. Ya nanti sore mama otw ke situ sama aku. Wah ini. Dan Mbak Rusda yang siap siaga kalau ada mama lah ya. Kapan pulang Jakarta ma? Kan mama ke Jakarta nanti habis lebaran sama Abi. Trip notif live mu gak muncul di saya. Tapi belum mandi mah, jangan mau datang live sama mama. Ya nanti lah ya, bisa itu langsung kalem kalau ada mama. Habib ganteng kalau Allah mau sholat Siti Muhammad. Asik, iya. Bareng sama mama ya, Fit. Mama makannya kesini, mama. Fit, kenapa gak pernah siap ngerokok ya tetap ganteng, Fit. Ibu Zidan, gak sekalem ini loh, ma. Ke pulau.
bawaan kapan beb? Assalamualaikum beb. Di rumahnya di mana beb? Saya di Pondok Al-Tusafur Quran. Mah anaknya enggak mau mandi mah. Wah ini, yuk guys. Yuk guys ke sini mah. Ayo mah. Sekarang loh mah, topik juga mah, suruhnya tiri ke sini sekarang. Pagi kapan mau Jakarta? Wes tau mamah tuh main sini mah. Sekali-kali itu mamah tuh kalau main sini tuh siang, enak loh mah. Langsung Mbak Uut sama Mbak Rusdan langsung tak suruh masak. Habib kemarin Yusuf janjimu bilangin Habib suruh namain kucingku. Udah disampaikan belum? Belum. Bismillah batin Habib nanti nih punya anak kayak Habib amin. Habib gak ngucapin. Belum siap. Karena Zidan kalau dinasehatin agak keras, nangis. Apa toh mah aku gak pernah ya nangis. Mamah tuh senangnya buat-buat mamah nih. Dinasehatin otot keras nangis katanya kalau aku tuh. Enggak mah. Ada weh mamah nih. Pengen lihat Zidan nangis mah. Loh, kau tuh ngomong lihat aku nangis. Wah ini, bahaya ini. Habib bisa nangis juga, Beb. Wih, wah ini. Zidan dinasehati nangis. Ya Allah. Wis mah yuk. Udah mah ya, Zidan tak mandi mah ya. Live-nya udah ya mah ya. Semuanya live-nya sudah ya. Saya tak mandi ya. Mama kesini betul gak? Mama jawab iya langsung tak mati. Live-nya aku mandi. Info sholawat. Grup ada, Beb. Dip nangis, Beb. Wah ini. Zidan ketar-ketir dibuka kartunya sama mama. Wah ini. Nangis yeah. Sosek, Beb. Iya, iya aja Zidan paling cengeng. Paling cengeng fakir sama Zidan. Wah. Masya Allah. Wah ini nangis Siti merengutis suwi mah aku. Apa toh mama? Gusiono barang ini nambah-nambah isani. Wah ini. Wah ini abot. Wes ada wae mama nih. Ya ini siap-siap saya. Betul loh mah. Betul loh. Habib nangisan. Orang-orang ini katanya senang banget dulu aku nangis ya. Tak kira tuh senang nih dulu aku guyu loh. Ternyata lebih senang dulu aku nangis. Tegel betul emang. Bismillah ya ma. Mama mau siap-siap. Ya wes mama siap-siap aku juga siap-siap ya ma. Nanti mama kesini aku langsung live bareng wes. Nantiin cepat. Ya mama mau kesana Bib. Udah ya semuanya ya. Berhubung mama siap-siap. Bilang Gus Yono ya mama OTW. Ya Gus Yono tuh jangan mah kesini Gus sekarang Gus ngancani aku sih nunggu nih mama. Permainan HP Rien mangke mandi Bib siap. Nanti dibicutin Mbak Rusda, Mbak Uut kau sama Mbak Rusda sana masak-masak sih mama kesini. Dibicutin oleh manggil kakak. Boleh. Kalian tuh gak harus manggil Habib, mau manggil mas, mau manggil kang, mau manggil kakak, mau manggil adik, terserah. Bib DC nangisan lah ya. Harus mandi dulu Bib. Anak manjanya Umi nih. Ya mau sampai kapanpun kita tuh sama orang tua tuh ya tetap anak. Mau tuanya kayak biasa sama orang tua ya tetap anak. Terus masuk soal dewasa depan orang tua. Wah ya suul adab. Mandi beneran jangan ngelamun. Nah ya Isma ya. Ada ya orang-orang tuh. Gak ada suara nangisnya tiba-tiba matanya kelihatan aja. Apa toh mah? Mandi masih aja nge-live lah ya. Yes aku panggil Mas Zidan lah ya. Kalau dipanggil sayang gimana Beb? Canda Beb. Ya jangan kalau sayang. Asal jangan manggil Zauji ya. Kulo mejiti mawon Beb. Iya sama siap-siap toh Mbak Yu makan. Permakanan sosial bagi seluruh Indonesia. Loh Beb Zidan kok nangis? Gak usah nangis Beb, jangan nangis Beb. Loh loh, wih nangis tenang loh. Apa toh? Ini matanya sudah merah guys, ngantuk. Tapi nungguin mama aku langsung mandi ini. Kalau nemenin terus sama Wan Beb, spill nangisnya. Follow lagi dong, ayo lo Beb. Beb mandi ke, mandi Beb, mandi keburu mama datang. Mama tuh OTW betulan loh mah, jangan live TikTok terus loh mah. Spill nangisnya, wah ini. Beb wes, Beb ojo nangis, wah iki.
Dulu waktu aku masih bersama dia. Gak santri. Yip, ayo nangis bareng. Yuk nangis so dewe nangis bareng. Ya minta restu dulu. Ya Beb sedang nangis. Nomornya Beb masih dan nangis dong nangis. Nomornya Beb 08233. Tit 08233. Oh udah tiga. Beb dah homesick ta? Apa tuh homesick? Jangan lupa mama kalau udah datang leh bareng mama ya Beb. Sholatan dulu. Nangis terakhir kapan Beb? Nangis terakhir 6 tahun lalu. Spill pondoknya Beb. Pondok Madrasatul Quran. Katanya meh mandi. Apa toh ma? Om canda. Beb candu aja cengnya. Ada bekas nangis terus acara. Masih membekas matanya. Apa ma? Mama nih kenapa toh ma? Mama ini OTW betul enggak mah kalau udah aku tak tidur mama. Sik mama betul OTW enggak mah aku malah bingung loh mah. Habib di roasting baru sekali ini loh. Muhammad Zaidan di roasting baru sekali ini ketoknya. Itu pun mamahku Dewi yang roasting, pada keren. Wes wes. Mandi dulu Beb, Allahu. Iya Zidan, oke mama. Mandi Beb, indah disapa. Halo Anggita, ini Abi udah mandi rapi. Oke, Beb nangis dulu baru mandi. Mah, mama. Anakmu gak mau mandi mah. Katanya mau mandi tapi gak mandi. Nah iya. Mah, mah. Mah rekam kalau Zidan habis nangis lah ya. Biasanya full senyum ternyata bisa nangis juga lah ya. Ini orang-orang ini pada sok tahu. Tidak pernah pada ngeliat aku nangis toh. Emang dasarnya tidak pernah nangis. Oke ini nangis. Bibi atus. Mbak Rusda siap mijitnya mama. Suruh mandi mah lah ya. 08233. Sayang aku kerja dulu ya. Ya. Belum mandi keburu mama datang. Terus sekarang ada mama nangis, wah ini. Habis nangis Habib. Hah? Alfi Fitria. Terheran-heran baca komen. Lah ya, kilo Beb berumah mama datang gak mandi lah ya. Mandi Beb, kapan ke Bogor? Insya Allah secepatnya. Bingung kan Beb? Bingung. Beb cepet mandi biar gak dimarahin mama. Duit yuk Beb, wah ini. Mama betul OTW tuh mah. Ini aku langsung mandi loh. Tak tunggu nih langsung mama. Masya Allah katanya kaji dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Doanya selalu. Siapa tadi Mas Yuti baca enggak? Di mana tuh? Belum muncul ya. Mandi Beb mandi. Salam ya buat mama. Naam. Ngomong mandi terus gak mandi-mandi. Lah iya malah ngerokok orang disuruh mandi keburu mama datang.
Oke. Mama, saya tak mandi dulu, Ma ya. Ini dah disuruh diusir sama orang-orang kafe suruh mandi. Ayo muncak bibuh ini. Aku dicak muncak, ndak kuat kakinya. Disuruh mandi kok ngerokok. Ma, lihat bukannya mandi malah ngerokok. Siap. Oke, semuanya saya tak mandi dulu ya, semuanya ya. Makasih banyak. Mohon maaf kalau ada kalimat yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.